Rahim habis sunatil muttasil ilal imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ilangkol al-hadisu as-sadisu wasittun, hadis yang ke-66. Warwiya antolki bin Aliin dan riwayatakan saking Talib bin Ali radhiyallahu anhu qala ay annahu qala matur sapa rajulun masastu ngepok sapa ingsun zakari ing zakar ingsun au qala utawa ngucap sapa rajulun ar-rajulu tawang lanang iku yamasu ngepok sapa rajul zakara ing zakari rajul fi sholati ketika sholat. Pertanyaannya alaihi onoto iku wajib ingatasi ar-rajul al-wudu utai wudu faqala mungkin jawab sapa nabi sallallahu alaihi wasallam la ora wajib wudu innama huwa angin pesini utawi zakar iku bat'atun sepotong merupakan bagian mingka dari diri kamu sendiri. Akhrajahu ngriwayataken hadis sapa al-Khamsatu wa shahahahu Ibnu Hibban wa qala ngendika sapa Ibnu al-Madini wa ta hadzal hadis iku asanu luwe bagus min hadis Busrota katimbang hadis Busrah. Hadis Busrah yang akan disebut setelah ini. Hadis masih seputar mubtilatul wudhu, mayangkudul wudhu, sesuatu yang batalkan wudhu. Sholat adalah merupakan posisi seorang hamba dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, karena itu disyaratkan suci agar supaya orang yang bermunajat seorang hamba itu layak untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Di awal-awal Islam ya, di awal-awal Islam menyentuh aurat kubro, aurat kubro tegese ya apa jenenge kelamin, kubul ataupun dubur, dalam depan atau dalam belakang, ini tidak termasuk yang batalkan wudhu ya, tidak termasuk yang batalkan wudhu karena memberikan rodono kejembaran untuk umat. Setelah Islam kuat, mereka itu sangat berpegang teguh kepada Islam, kemudian diperketat. Dengan cara ini termasuk salah satu yang membatalkan wudhu. Berdasarkan hadis ini, ya Rasulullah, ya. Qala rajulun masastu zakari, aku menyentuh kelamin. Menyentuh kelamin. Juk kanjeng Nabi nanti apakah alaihi alwudu, alaiya alwudu, alaihi alwudu. Satu riwayat masastu berarti alaiya. Satu riwayat arrojulu yamasu berarti alaihi. Apakah saya wajib wudu? Artinya wudu saya batal ataukah tidak? Alaihi wudu, apakah dia wajib wudu atau wudunya itu batal ataukah tidak? Jawaban Rasulullah, la innama huwa bat'atun minka, tidak, karena zakar itu adalah bagian dari dirimu sendiri dan itu tidak membatalkan wudhu, tidak menyebabkan hadas kecil. Versi Imam Ibnul Madini menyatakan bahwa hadis ini lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Busroh yang akan datang. Nah, fikih yang bisa kita ambil dari sini, ya, fikih yang bisa kita ambil dari sini. Masud zakar bila halin layang kudul wudu. Menyentuh zakar
namanya mas itu sentuhan dengan batnul kafi. Bat ini epe-epe, namanya mas. Ya. Terus yang disentuh adalah kelamin, baik kelamin laki ataupun kelamin perempuan, baik miliknya sendiri atau milik orang lain, baik itu sudah dewasa atau masih kanak-kanak, sama. Ini dulu di awal-awal Islam tidak membatalkan wudhu. Setelah akhir bagaimana? Setelah Islam itu kuat, kemudian para ulama, ulama mazhab ini berijtihad menganalisa hukum dari hadis ini, menganalisa hadis ini sehingga menelurkan hukum. Imam-imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menyentuh kelamin itu tidak membatalkan, ya, menyentuh kelamin itu tidak membatalkan wudhu. Masu, beda dengan lamsu. Jadi, ya. Pendapati Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat lain. Kalau memang masu, ya, masu itu dengan batnil kafi ini, yang namanya batnil kafi, pepek tangan ini, sing jero, sing putih niku, adalah dengan cara kita apa namanya, ini kita satukan dua telapak tangan kanan dan kiri. Lah itu yang tidak nampak adalah zahir. Ya, yang nampak adalah zahir, yang tidak nampak namanya batin. Batnul kafi, kecuali jempol. Kalau jempol kita walik gini. Lah sing gak ketok itu zahir, sing gak ketok itu batin, yang kelihatan itu zahir. Jadi umpama pas garuk-garuk dilalah sing nyentuh zakar itu adalah pucuk sini, enggak batal karena ini zahir. Bukan batnul kafi. Namanya batnul kafi ketika dua telapak tangan ini kita satukan kanan dan kiri, lah yang tidak nampak itu batin, yang nampak itu zahir kecuali jempol. Kalau yang jempol kita gini, kita tekan. Nah, ini yang tidak kelihatan batin, yang kelihatan itu zahir. Hati kesentuh. Ya, pistol kita itu kesentuh, garuk-garuk kesentuh gini, enggak batal. Coro Syafi'i, Maliki, Hambali. Tiga mazhab ini menyatakan jika sentuhan itu dengan dhuhrul kafi, ya, dhuhrul kafi, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi jika dengan menggunakan batnul kafi, maka membatalkan wudhu. Lantas bagaimana dengan hadis ini mengatakan bahwa ya Rasulullah, aku menyentuh kelamin, apakah saya wajib wudhu? Ya, kemarin kita sudah dikenalkan bahwa yang dinamakan mas adalah menyentuh kelamin dengan batnul kaf. Ya, dengan batnul kaf. Dengan batnul kaf itu tiga mazhab membatalkan, satu mazhab Imam Abu Hanifah tidak membatalkan. Bagaimana tiga ulama yang menyatakan bahwa ini membatalkan padahal hadisnya, jawaban ini kajian, a'alaihi al-wudhu, apakah dia wajib wudhu? Jawabannya lah, tidak wajib wudhu. Innama huwa bat'atun minka, itu hanya sepotong dari bagian diri kamu sendiri, sehingga itu tidak membatalkan wudhu. Bagaimana tanggapannya dengan hadis ini? Ini sudah dicabut hukumnya dengan hadisnya Busroh yang akan disebut setelah ini. Jadi yang dipakai oleh mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i adalah hadisnya Busroh, bukan hadis ini. Ya, bukan hadis ini. Nah, yang dibuat pedoman oleh tiga mazhab. Yes, melu wae. Melu wae. Nek kepingin gak batal melu Abu Hanifah, ya wudhu'e melu Abu Hanifah, jangan diadopsi gawe apa resep sendiri.
Ya, jangan membuat resep sendiri. Sampai naik. Enggak, tapi satu paket. Ya, satu paket. Wudu, syarat rukunnya wudu nganggu Abu Hanifah, batale silahkan. Melu Abu Hanifah. Cara wudune Syafi'i, melu Syafi'i dalam wudunya dan dalam apa namanya dalam batalnya. Satu paket. Ojo dicampur aduk. Enggak oleh. Ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Khusrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah masukuni Rasulullah insyaallah. Allahumma shalli alaihi. Qala idahu sabar Rasulullah. Mammassa dzakarahu falyatawaddo. Man utawi ing sapa wonge iku masang gepok sapa man dzakarahu ing dzakariman falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Akhrajah ngentakake hadis sapa al-Khamsatu Imam Lima wa sahahahu lan menyokan hake yang hadis sopa Ad-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala ngendika sapa Al-Bukhari huwa ta hadis iku ahsahu syai'in luwes sahih sahih siji siji min fi hadzal babi ing dalam masalah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sabiq wasitun, hadis yang ke-67. Warwiya an Bas'an Busrota binti Safwan radhiyallahu anha annaha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo. Man utawi sapane wong iku massa gepok sapa man dzakarahu ing dzakare man falyatawaddo mongko becik wudu sapa man. Barang siapa menyentuh zakarnya hendaknya dia berwudu. Diriwayatkan oleh lima imam, ditasyai Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban, dan justru Imam Bukhari menyatakan bahwa ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab membatalkan wudu. Hadis-hadis yang menerangkan tentang membatalkan wudu yang paling sahih adalah ini. Walaupun Imam Ibnu Hibban mengklaim bahwa hadis tersebut sebelum ini lebih suat, lebih ahsan, lebih baik, tapi Imam Bukhari jelas. Kalau Imam Bukhari dengan Ibnu Hibban jelas dimenangkan Imam Bukhari. Ya jelas. Hadis terkuat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menyatakan bahwa di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang bab tentang sesuatu yang batalkan wudu termasuk adalah sentuhan kulit, menyentuh farji, menyentuh kelamin, Imam Bukhari mengatakan inilah hadis yang paling kuat, yang paling sahih. Namanya paling sahih berarti lainnya juga sahih. Beda saya kalau saya mengatakan ini sahih, hadza wa sahih, ini adalah yang benar, memberi pengertian lainnya enggak benar, dhaif. Ini yang paling sahih berarti lainnya masih sahih. Inilah yang benar, memberi pengertian lainnya tidak benar. Ya. Kalau inilah yang paling benar, lainnya juga benar. Nah, gitu. Inilah yang kuat, berarti lainnya lemah. Inilah yang paling kuat, lainnya masih kuat. Ada kata paling itu loh. Ya. Kalau paling kuat, berarti lainnya juga kuat. Di antara yang kuat, yang kuat, yang kuat, yang terkuat adalah ini. Ya. Di antara sohe, 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 yang paling sohe adalah ini. Versi ini Imam Bukhari. Dan inilah yang menjadi dasar tiga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, dan Imam Malik menyatakan bahwa man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa menyentuh farjinya maka harus berwudu. Sing dhuwur mau ya, man la innama huwa bat'atun minka, tidak harus wudu, itu hanya sekedar bagian dari tubuh kamu sendiri. Artinya tidak wajib wudu, tidak membatalkan wudu. Itu sahih, ini juga sahih. Karena hadis yang pertama itu tarikhnya lebih dulu, kemudian ada hadis yang baru, maka hadis yang baru ini mencabut hukumnya yang terdahulu. Biyen ono hukum kitab Taurat dicabut dengan kitab Injil, ono kitab Al-Qur'an, Injil dicabut oleh kitab Al-Qur'an. Apalagi Taurat.
Mula dikatakan kitabi asli, asli Kristen, asli Yahudi, kalau memang dari nenek moyangnya yang paling pertama masuk Islam ini sebelum terutusnya nabi berikutnya. Penganut Kristiani bisa dikatakan asli kafir kitabi kalau memang nenek moyangnya, orang pertama dari nenek moyangnya yang masuk Kristen itu sebelum terutusnya Kanjeng Nabi. Ya. Itu. Indonesia enggak ada. Indonesia pertama kali ada Kristen itu dibawa oleh Portugis. Ya. Portugis masuk ke Indonesia, itu Rasulullah sudah diutus. Setelah Rasulullah diutus, Portugis masuk Indonesia tahun berapa? 1400 ya? Iya. Enggak, di sini Portugis. Dulu Portugis. Portugis kemudian baru Belanda. Ya, soal hasil Portugis dan Belanda itu semuanya nggawa agama Kristen kan. Yang pertama kali membawa agama Nasrani ke Indonesia adalah itu. Jadi orang Indonesia enggak ada yang kafir kitabi, asli. Artinya wong Islam oleh kawin wong Kristen, kalau memang Kristen itu asli penganut Kristiani sak durungi Kanjeng Nabi diutus. Monggo Kanjeng Nabi itu diutus tahun 571 lahirnya kan Kanjeng Nabi, 571, kemudian 40 tahun kemudian. Tadi katakan tahun 600-an kan? Nah, tahun 600 Hijriah. Portugis masuk Indonesia itu tahun berapa? Ya wis ado ya. Oh, wis ado. 1400 atau 1500-an. Ya 1550 itu mungkin awal-awal Portugis dan pindahnya kekuasaan dari Majapahit ke Demak Bintoro. Jadi Kristennya uka asli. Wong Islam kawin dengan orang Kristen di Indonesia tidak sah karena enggak asli. Nah, sing kena sing asli. Ya sing asli. Ah, wis balik mana ya, gak urusan iku. Jadi urusannya apa? Nek kapan ono syariat loro, ono dalil loro, kelihatannya itu berlawan. Ada dua dalil. Kalau memang keduanya itu mungkin untuk disatukan, satukan. Yang satu bersifat umum, yang satu bersifat khusus. Seperti kemarin dalam masalah air, yang satu air itu suci dan mensucikan, karena itu tidak bisa ternajiskan oleh apapun. Satu kan? Kemudian jika air itu sudah mencapai dua kulah, maka tidak ternajiskan oleh apapun. Kemudian air yang suci ini tidak ternajiskan oleh apapun kecuali berubah sifat-sifatnya. Nah, tiga hadis ini bisa disatukan, maka disatukan. Nah, ini tidak bisa. Berlawanan kok. Antara batal dan tidak, oh, disatukan ra iso. Batal ya batal, ora ya ora. Karena itu kita lihat tarikh. Lebih dulu mana hadis ini dengan hadis ini, maka yang carry adalah mencabut hadis yang dulu. Dan Imam Bukhari mengatakan bahwa hadisnya Busra ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Mula tiga mazhab menyatakan bahwa menyentuh zakar itu jika dengan batnul kafi ini maka membatalkan wudu. Jika dengan zahrul kafi, selain batnul kafi, selain batin ini, untuk yang jempol yang seperti ini, itu tidak membatalkan. Ya, disentuh ngene iki enggak apa-apa. Dicekel koyo rokok ngene ya ora apa-apa. Pokoke di planet, nanti planet ya masuk. Ya digunting gini, jawil gini enggak batal. Ya enggak batal. Nah, nek gantung gini utawa di kaos tangani gitu ya. Ya nggo sarung ini enak kok. Sarung ora apa-apa. Ilaha ilin gitu ya. Itu fiqhul hadis. Jadi maksud zakar bituni ha'ilin bibnadil kafi awrusil asrobek yang kudul wudhu. Wahada mazhab Syafi'i wa Ahmad wa Malik. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik sebagaimana keterangan di atas. Tuh.
Imam Abu Hanifah kok memakai hadis yang di atas? Bagaimana mungkin Imam Abu Hanifah belum tahu hadis ini? Hadis ini belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Hadisnya Busroh ini tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Mungkin atau versinya Abu Hanifah mengatakan bahwa hadisnya Busroh ini lebih dulu daripada hadisnya Talq bin Ali. Versi-versi. Nah, gitu. Walhasil ini adalah mukhtalaf. La yungkaru al mukhtalafah, segala sesuatu yang masih diperselisihkan antara para ulama harus dihormati, tidak boleh diingkari. Wa innama yungkaru al mujma'alah, kalau sudah menjadi kesepakatan ulama baru itu yang tidak bisa ditoleransi. Termasuk salah satu yang tidak bisa diterima adalah yang menyalahi empat madhab, sebagaimana pendapatnya Daud Adz-Dzahiri yang menggabungkan antara madhab Abu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sehingga pernikahan menurut Daud Adz-Dzahiri ini sah walaupun tanpa wali dan tanpa saksi. Waduh, enak lan. Ya. Dodol-dodol tahu kae payu kabeh ono dalile. Ah, cara madhab 4 tetap harus dirajam. Ya, harus ditindak. Walaupun mengikuti pendapat Daud Adz-Dzahiri, tetap jika masalah ini diangkat ke hakim, baik itu Syafi'i, Maliki, Hanafi ataupun Hambali, dia harus ditindak karena tidak satu pun mereka berpendapat seperti itu. Nah, ayo terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aisyah radhiyallahu anha, saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, nek sapaan ing Nabi man utawi ing sapa wae iku asabahu, iku asabahu menane ing man apa kaikun utawa auraafun utawa mimisen apa langsung utawa perkara kang metu saking weteng o madhiyun utawa madhi ternyata mbok mengko becik wudu sapa man sumarja bani mengko ngrasakake sapa man ngrasake ala salatihi ing atase salate man bahwa hanya utawa iman iku layak takalamu hurung beneman sopaman akhrajahu jauh untuk ati ikhati sopa ibnu majah wa do'afahu lan milang-milang do'if ikhati sopa ahmad wa khairu. Masya Allah, ya berarti bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu asamin wasitun, hadis yang ke-68. Waruya ani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu qai'un aw ru'afun aw qolasun aw madyun falyatawadda sulmal yabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallam akhrajahu ibnu majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuh. Manutawi sapane wong iku asabahu ngenani ingman apa koyun utautahan, barang siapa terkena utautahan artinya mengalami muntah, barang siapa muntah ay asobahu ay khoroja minhu koyun, maksudnya seperti itu, artinya barang siapa muntah, muta-muta pas sholat kok muta-muta, au ru'afun, ru'afun atau mimisen, apa mimisen, ayo apa bahasa Indonesia mimisan. Yes, mimisan atau mimisan au kolasun atau kolas. Kalau koyun itu sesuatu yang keluar dari perut ya, muntah lah. Kalau kolas sesuatu yang keluar dari tenggorokan, artinya tidak keluar dari perut, bukan metu songko waduk kayak gumo. Yo kadang-kadang kan rada kuareken. Yo ndelok sithik kene iki metu sithik ngono lho. Krasa pait nang kene iki. Tapi ora teko kene. Tidak dari waduk, bukan dari perut, melainkan hanya dari halku tenggorokan. Kolas namanya itu. Au madyun. Ya madhi. Salat Allahu Akbar. Oh, wonceng 100 derajat. Ya. Sholat ngelamun sehingga pistulnya ngadek 100 derajat. Kadang-kadang ngelamun sadurungi pas sholat kepikir
Jo akhirnya pistule kenceng. Terus mengendor. Biasanya kalau sudah meninggi, tegangan tinggi kemudian mengendor, maka di sini basah, lunyur gitu kan. Pucuke pistol itu ada basah-basahnya dan itulah mati. Ya mati yang keluar setelah kenceng-kencengnya dakar. Barang siapa muntah atau mimisan atau terkena mengalami gumoh, glegeen ya terakhir ono segoni sing metu, tapi ora metu sangka weteng sangka gorokan. Ya. Au madyun pas sholat metu madhini fal yatawaddo maka wudhulah, ya maka wudhulah summal yabni ala sholatihi, setelah wudhu najisi diilai terus wudhu baru wudhu fal yabni summal yabni ala sholatihi, kemudian teruskan sholatnya. Waduh iki Syafi'i gak iso. Kemudian teruskan sholatnya bar metu madhi ceket-ceket nangkola diumbah wudhu bar ngono neruske mawale rakaat ya gari nambahi ya sangel iki. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dengan syarat ya, dengan syarat proses semua itu tidak berbicara, tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, layata kalam artinya tidak melakukan segala sesuatu yang batalkan sholat. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Jadi di sini Sayyidah Aisyah menceritakan anna Rasul akhbaro bahwa Kanjeng Nabi dawuh bi anna man kharaja minhu qai'un, bahwa orang yang muntah au ru'afun atau mimisan au kolosun atau gumo au madhiun atau mani madhi wawwa fi sholati, pada saat sholat fal ya'ufal yu'idil wudhu, maka hendaknya mengulangi wudhu. Ya, wa ma'afadahul hadith minal bina ala sholati batal khuruji minha wa yadil sholat hai sulam yata kalam fafi khilaf. Sedangkan kandungan hadis yang memberi pengertian bahwa orang yang mengalami semua itu cukup wudhu, disucani terus wudhu, terus menerus ke sholate, ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Habi khilaf. Qala Malikun wa Abu Hanifah innahu yabni walatasudu sholatuhu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia boleh meneruskan sholatnya karena sholatnya tidak batal. Eh, enak ini. Aja enak ya syarat rukunnya sholat ya meluwo. Aja joko iki netok. Remuk engko. Bisyarti Allah yaf'ala mufsidan, dengan syarat tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan sholat. Kama asyara ila hadis biqauli la yatakallam. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Bahwa orang yang mengalami muntah, gelegeen sampai metu segoni, ya, atau mimisan, atau keluar mandi pada saat sholat, maka batallah wudhunya. Ya, batallah wudhunya. Artinya dia harus wudhu. Kenapa harus mengulangi wudhu? Karena wudhunya batal. Mana? Terus sawise wudu, najise wis disucani karena mandi suci hukumnya najis, harus disucani. Setelah itu wudu, setelah wudu langsung meneruskan salat. Coro Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sesuai dengan tekstual ini. Syaratnya apa? Wa huwa fi dzalika la yatakallamu, tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan salat, dengan gambaran orang ngomong. Mafhumnya tidak ngomong tok, artinya segala sesuatu yang batalkan salat menurut mazhabnya masing-masing. Itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa qala Asy-Syafi'i fi akhiri qaulaihi wa Ahmadu innal muhdis innal hadas yufsidu as-salat. Ya.
bahwa hadas itu membatalkan sholat. Apapun yang membatalkan hadas itulah yang membatalkan sholat. Ya. Kalau yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan hadas, menyebabkan hadas. Tapi kalau yang menyebabkan hadas itu pasti membatalkan sholat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Syafi'i qaul jadid, qaul qadim enggak? Qaul qadim, qaul yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i pada saat masih di Baghdad. Sebelum pindah ke Mesir. Namanya qaul qadim. Sudah dicabut pendapatnya Imam Syafi'i. Dan kita tidak boleh mengikuti itu dengan mengatasnamakan ini adalah saya mengikuti mazhab Syafi'i mengambil qaul qadim, tidak boleh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah mencabut. Saya tidak bertanggung jawab dengan pendapat itu. Wis dicabut tok. Wis dicabut. Walaupun ada beberapa ya, ada beberapa kecuali ada beberapa kurang dari 20 masalah di mana qaul qadim oleh mujtahid mazhab Ashabu Syafi'iyah lebih dikuatkan qaul qadim dalam belasan masalah itu. Ya, dalam belasan masalah itu qaul jadid, qaul qadim lebih dimenangkan daripada qaul jadid. Nah. Contohnya salat maghrib. Salat maghrib qaul qadim berat. Nek qaul jadid berat. Ya, cukup buka. Begitu masuk maghrib langsung buka. Sacukupe wudu, terus sholat rong rakaat qobliyah, sholat fardu maghrib entek. Ya kita ya gak ono sing sholat adak kabeh yo. Ya gak ono sing sholat adak kabeh maghrib ning ngono kuwi. Kecuali begitu masuk langsung azan langsung sholat pasti masuk. Nah kita-kita nek kapan puasa ngono buka, bukane leren iki dan itu kan. Pokoknya balas dendam kan? Ya, awan kan sudah disiapkan semuanya dendam. Sawise iku balas dendam ora makanan tok, udut barang rokokan. Sempurna. Ya. Rokok wis entek siji nang kola isi sangu. Genge sing barang. Wis malah kentekan iku. Kentekan waktune iku sane cokol jadid. Ah, qaul qadim enggak. Ya. Waktu maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya fajar mega merah ya, asyafakul ahmar. Walhasil masuknya sholat isya. Nah, itu yang dikuatkan. Tapi bukan itu bahasan kita. Bahasan kita di sini Imam Syafi'i untuk qaul jadid mengatakan bahwa hadas itu adalah membatalkan sholat. Apapun yang menyebabkan hadas itu pasti membatalkan sholat. Kenapa? Karena li hadis Talq bin Ali al-Ati. Karena hadisnya Talq yang akan datang setelah ini. Yaitu idza fasa hadukum fi sholat fal yansarif wal yatawaddo wal ya'udid wal yu'idi sholat. Barang siapa kentut ya ketika sholat maka hendaknya membubarkan diri. Kalian sorif, membubarkan diri artinya apa ya? Sholat itu batal, terus-terusnya percuma olahraga tok. Wal yatawaddo dan hendaknya wudu, wal yu'idi sholata hendaknya mengulangi sholat. Ya. Nah itu nanti akan dibahas hadis berikutnya. Ila akhirihi, wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih yang kita bisa ambil dari hadis ini satu, yang kundul wudu khurujul qai' wal qolas minal fam wadda minal anfi wal madhi wal minal zakar. Artinya termasuk yang batalkan wudu adalah muntah, gelegen, gumo, ya. Qolas minal fam artinya keluar sesuatu dari tenggorokan ini, kadang-kadang mangan kan durung sampai tekan waduk, masih di dada di sini kan, sing ganjel ngono lho, terus muntah-muntah. Lah keluar ini namanya qolas. Karo qai' itu keluarnya dari perut. Minal ma'idah, qai' itu ma'idah. Kalau qolas minal halqi. Mal alfa ma'udunahu wa laisa biqai'in, dan ini bukan muntah. Walhasil semua itu madhi, mimisan, terus muntah.
glegek sing sampe metu barange. Ya antop ku lho. Eh, metu dilala ana sego sak opil. Itu membatalkan wudu. Wong nom kan nek mangan gak serantanan kan? Nek wong tuwa kan dikunyah, kok kan nyinapi nek ngunyah kan sampe ping 27. Bener-bener lembut sampai keluar enzim dari barang yang tawar sampai menjadi manis dikunyah ping 27 wal yusin al matgho. Kita-kita orang kecapan wis mlebu wis pokoke ah dimasak nang jero suwen. Apa mana mangan bareng-bareng, apa mana capondok wis pokoke gak cepet-cepetan ora kemana no. Walhasil semua itu membatalkan wudhu. Bagaimana pendapat ulama mazhab? Masalah ini ya, masalah ini. Fadhabat asy-Syafi'iyyatu wal Malikiyyah ila annal qai'a wal qalasa ghairuna ghairuna kidaini lil wudhu. Bahwa muntah, muntah berarti teko perut, atau qalas, muntah sing sangka ora sangka perut, itu tidaklah membatalkan wudhu. Cara Imam Malik, ya Imam Malik tidak membatalkan wudhu. Waqalatil Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi, ma mala alfa ma minhuma nakidun wa ma la yamlauhu la yangkudu. Nek kapan muntah ataupun kolas itu tidak memenuhi mulut, artinya cangkeme ora kebek, ya mung sak hei metu rong upo telung upo atau metu air yang sedikit tidak sampai memenuhi mulut, maka tidak memamin huma mamala amin huma. Nek kapan ngebei batalke, tapi nek gak ngebei namanya tidak membatalkan. Wama layam lahu layang kudu ya. Itu cara Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi. Wafaroko Ahmad bainal qai'i wal qalas faqal innal qalas layang kudu mutlakon wa kadza qalilul qai' amma kathiru fanakidun. Nek muntah ya, kalau muntah nih Ahmad, kalau muntah itu memenuhi mulut, cangkeme kebek, umpamane tahan ya pancen kebek tengi. Apa kebek cangkeme itu membatalkan. Tapi nek mung setitik, metu setitik mung sak sendok to enggak ngebeki cangkem. Mentune mung setitik to. Kadang-kadang wis kadung entek isine kan. Muntah-muntah terus yo kadung entek, yo akhirnya muntah lagi, hanya sedikit saja, tidak sampai memenuhi mulut, maka itu tidak membatalkan. Demikian pula dengan kolas. Kolas artinya muntah yang bukan dari perut, hanya dari tenggorokan saja. Kene kan mangan durung mlebu wis di tindih maneh, tindinane tindih maneh, amplok man nyam 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 sampai sini kan kene. Iki si antri mlebune iki durung mlebu wis diseni maneh. Lah itu tidak membatalkan wudu. Cara Imam Ahmad. Nek kapan ngebuki cangkem mbatalke wudu, nek kapan orang ngebuki cangkem orang mbatalke wudu, itu khususnya kwek, artinya muntah dari perut. Kalau kolas baik kebek sak cangkem utawa ora tetep ora mbatalke mutlakon. Di situ. Guys, ammat dam al kharid minal badan mutlakon faqol Ahmad bi annahu nakidun. Ini. Adapun darah yang keluar dari badan secara mutlak itu membatalkan wudhu. Annahu nakidun, Imam Ahmad. Ya, keluarnya darah dari manapun, mimisen atau muntah darah ataupun krono cantuk ataupun apapun keluarnya darah dari tubuh kita itu membatalkan wudhu. Yang ngono jare kepingin melu mazhab Imam Ahmad sing ngono mong ora batalke. Ya iki ne barang. Keluarnya darah dari badan itu membatalkan wudu. Cara Abu Imam Hambali ya. Abu Hanifah, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Waqala Abu Hanifah yang kudu bisyarti salayan, sayalan. Ya, nek cara Imam Abu Hanifah memang batalkan wudu asalkan itu netes, mili.
Gitu iku sampe netes, nek mung kesilet, yo akhire nang kene bintik-bintik tok ora sampe mili, tidak sampe mengalir, tidak sampe netes, itu tidak membatalkan. Nah, Imam Abu Hanifah. Wa qalat al-Malikiyah khurujud dam minal badam minal badan ghairu nakidin. Ya. Imam Malik, ulama mazhab Maliki, keluarnya darah dari badan itu tidak membatalkan wudu. Wa kadza law kharaja minas sabilaini khalisan minal baul wal adhirah. Demikian juga ketika darah itu keluar dari jalan depan ataupun belakang, yang penting murni darah, ora kecampuran uyu, ora kecampuran tahi, kok ngising cur koyo wong ambeyen ngono. Jadi cur kok darah tok gak ada apapun yang keluar, hanya darah tok. Bagaimana orang ambeyen sendiri kan ngalami itu kan. Nek cara Imam Malik orang batalke wudu. Darah apapun dari manapun, kalau memang itu murni darah tidak membatalkan wudu. Wah, enteng iki ta. Iki ne tok. Pola sih ojo milih enteng itu, boleh usah paket yo, usah paket tu, aneh. Ribon? Alu ora. Oh ya alu ora, banyak ni orang ora. Kuis melu Syafi'i kuis paling enak aku misal. Waqalat al Maliki ya wis. Kemudian wafar rokok Syafi'i bainat dam. Ya, Imam Syafi'i khusus untuk darah ini dibedakan. Khurujud dam min ghairi sabilaini ghairu nakidin. Nek cara Syafi'i pokok nek ora songko dalan ngarep mburi ora batal. Ora batalke wudu, cantuk ora. Tiba kecelakaan yo iki mancur ora. Pokoknya sing penting ora metu songko kelamin, songko ngarep mburi, ora dalane uyu, ora dalane ee, itu tidak membatalkan. Amma khuruju minas sabilaini fanakidun lil wudu. Adapun yang keluar dari dua sabil, dua jalan itu membatalkan wudu sebagaimana kemarin, apapun yang keluar baik itu angin, air, benda padat, benda ringan, benda cair, ya, semuanya itu membatalkan wudu kecuali satu, hanya satu, yaitu mani. Ya, mani tidak membatalkan wudu melainkan mewajibkan mandi. Ya, mewajibkan mandi. Kemarin itu ya, satu ya. Untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, as-shalatu tasudu bita'ammudil hadas. Ya, salat itu batal dengan ta'ammudil hadas, sengaja hadas. Sengaja ngentut pancen dikentut nih, sengaja mutah ya. Pancen diutani, kok muluk-muluk mabuk kan. Diuglek-uglek ben carane iso mutah piye? Nah, dilogok apa kadang-kadang kan enggak dilogok, tapi dipancing-pancing dengan nafas gitu kan. Amrih mutai ya. Dengan sengaja mutah itu membatalkan sholat, dan ini adalah pendapatnya jumhur bahwa ta'ammudul hadas ya, sengaja hadas itu membatalkan sholat, dan itu adalah pendapatnya jumhur. Wa qala malikum Abu Hanifah idza sabaqaul hadas wa lam yata'ammad khurujahu ya la tafsudu sholatuhu. Ketika hadas itu keluar dengan sendirinya dan tidak sengaja mengeluarkan, maka sholatnya tidak batal ya, dengan syarat tidak melakukan segala sesuatu yang membatalkan sholat. Mutah dengan sendirinya ya, bukan karena disengaja, bukan ta'amudul qai'i, kok mutah dengan sendirinya, glegeken dengan sendirinya, moro-moro ono metu upone 3, 4, 5, 6 ya. Ini kalau memang tidak ada unsur kesengajaan tidak membatalkan, tapi nek sengaja membatalkan. Nah, sesuai dengan hadis di atas, muntah wis langsung wudu, oh baru wudu salat terus nih. Salatnya terus nih. Bakalah Syafi'i wa Ahmad innal hadas mujibun listiknafi sholat. Nek kapan hadas di tengah-tengah sholat, ya otomatis sholatnya batal. Karena sholatnya batal, ya ulangi lagi dari nol, takbiratul ihram lagi.
nek cara Imam Malik, Imam Abu Hanifah kan ya beni wala tafsudu salatuhu. Terus ke salate ora batal. Dengan hadis idza fasa hadukum fi salati falyansori falitawaddo ila akhiri wallahu alam al-fatihah.